Ini kota Doraemon ini. Iya. Asli pengarangnya dari sini. Ada museumnya juga di sini. Tapi enggak, kita ke sana kapan-kapan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat orang semuanya. Sekarang saya berada di stasiun Takaoka, tepatnya di tengah-tengah patung Doraemon. Saya mau jalan-jalan sama temen ini. Temen ini dia tuh. Halo guys. Kita mau keliling-keliling kota Takaoka. Kita mau ke taman dulu. Nah, ini situasinya tuh. Kota Takaoka sedikit mendung. Nah, di sini juga ada tram baturan semuanya tuh. Kereta dalam kota tuh. Biasanya ada tram Doraemon di sini tapi belum datang. Nanti coba kita mungkin ada tram Doraemon. Nah, ini dia Doraemon, Nobita dan kawan-kawan tuh. Jadi ini tepatnya di stasiun Takaoka, baturan semuanya di depan stasiun Takaoka. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya nyebutnya stasiun Doraemon karena di sini ada patung Doraemon kayak dan kawan-kawan gitu. Dan juga kota Takaoka ini kota asli Doraemon. Pengarang atau membuat ceritanya itu dari kota Takaoka ini. Kayak gitu di baturan semuanya. Kita keliling-liling sana di sekitaran kota Takaoka hari ini bersama ini teman dari satu desa. Dia tumben ke kota Takaoka. Bukan tumben sih, tapi dia tumben mau lihat Momiji ya gitu. Oke, okay. Ikuti terus ya baturan semuanya. Ini dia senang wajahnya. Let's go. Ayo kita sambil jalan ya. Sudah foto? Enggak, apa-apa, udah kok. Oh. Udah foto itu. Nah, sekarang kita sampai di Takaoka Daibutsu baturan semuanya. Ini patung Buddha yang nomor 3 besarnya di Jepang, kayak gitu. Termasuk dia nomor 3 terbesar di Jepang kayak gitu. Kita balikan kamera dulu. Ini ada patung A dan M ini. Oh, bukan. Nah, ini dia tuh patung Buddha. Nah, di sampingnya ini ada Otera. Jadi membedakan Otera sama shrine itu, di Otera itu ada ini tuh gong yang di film Kung Fu Hustle itu. Ini gong ini biasanya tempat ritual-ritual upacara kalau ada yang meninggal di Otera tempatnya. Kalau shrine itu seperti apa namanya, seperti adat, seperti ritual-ritual budaya kayak gitu. Nah, ini dia Takaoka Daibutsu bagaimana semuanya. Jadi kalau orang mau ke sini biasanya lempar uang di sini dulu, terus nah orang Jepang itu Omi lempar uang itu dipercaya di uang itu ada penyakit, jadinya dilempar itu untuk membuang penyakit itu, jadinya supaya kita tidak terus mencintai uang begitu. Itu dia orang filosofinya, dia ngelempar uang ini. Ini besar tuh, ini patung Buddhanya. Di sini juga ada apa namanya,
patung naga tuh. Banyak uang di sana? Koin. Iya, koin makanya. Di sini patung naga. Mau masuk? Enggak. Cuman di dalam itu ada seperti macam apa namanya? Pameran. Perpustakaan lah kayak gitu. Jadinya kalau kita masuk kita harus bayar. Nah, ini ada patung Dewi Kuan Yin mungkin juga nih tuh. Nah, ini tuh Buddhanya besarnya. Dan ini dibersihkan tahun itu 2 kali kalau nggak salah. Nah, terus di sampingnya itu seperti yang saya bilang utara kayak gitu. Nah, itu dia. Dilap dia dibersihkan. Kayak gitu kotoran semuanya. Nah, di sana tempat orang sembahyang utara. Di utara. Ini kita lihat Mas Romi lagi foto-foto dulu, terus kita lanjut buat orang semuanya. Coba ya, 1, 2. Kita liatin dulu. Liatin dulu. Kita pakai baju putih juga. Nah, di sini ada gong kumpu hostelnya juga tuh. Nah, itu. Oke, betul semuanya, kita lanjut jalan-jalan, kita ke taman. Kita ke Taman Kojokwen. Kita mau lihat Momiji. Oke, betul semuanya, kita sudah sampai di Taman Kojokwen di Takaoka. Kita mau lihat-lihat sekitar serain, tidak usah jalan di tengah Homi. Nah, kalau kita jalan di daun enggak apa-apa. Nah, kalau kita jalan di tempat serain seperti ini enggak usah pakai ini noh. Jalan di tengah karena dipercaya ada roh spirit yang memakai jalan ini. Nah, ini tuh teman-teman tuh. Jadi kita harus berada di sisinya atau kiri kanannya. Nah, sekarang kita lihat di dalam. Seperti yang saya bilang tadi, dia lagi ada anu acara untuk anak kecil. Di dalam ada acara baturan semuanya, ada acara Shichi Gosen. Jadi anak yang berumur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun itu dibawa ke Ginza itu untuk apa namanya? Untuk diberikan berkat, didoakan kayak gitu. Dipakai kimono, tapi kita tidak boleh rekam. Jadinya kita rekam ini di atas. Kita lanjut ya. Kita lihat di sana. Supaya ada lihat pemandangan kota dari sini ya. Saya mau cek di sini kemarin hari Rabu itu apakah sudah merah Momiji, tapi kurang sehat itu jadinya supaya pas kesini kalian tuh wow begitu. Nah, sekarang kita sudah sampai di Takaoka Kojokwen semuanya, tapi belum mulai merah, hanya sebagian sedikit. Masih belum begitu merah Momijinya tuh, karena masih pagi kita kesini, tapi tidak apa-apa lah, kita lihat bebek aja tuh banyak sekali. Tuh lihat ikan ini lebih besar dari paha kamu gitu. Ini bisa kita bawa pulang ini. Boleh kamu dibawa pulang, tapi nanti kamu akan di stop sama polisi.
kalau aslinya nih lebih besar dari paha saya nih, seperti itu. Lestari dia. Bebek ini juga dikirain kita kasih makan. Datang dia tuh karena ada adik kecil ngasih dia makan tuh. Ikan ini ya Allah. Seli besar-besar ini. Empat musim. Ini ikan ini sudah mungkin puluhan tahun ini. Ini besar loh, ya ada yang hitam. Ngumpulnya di sini doang ya? Iya, karena dikirain dikasih makan kan kayak tadi itu. Ini ada juga burung merpati juga tuh. Merpati ini jinak sekali tuh. Udah sayang betul semuanya tuh masih sedikit. Apa namanya? Mumijinya belum sempurna. Berubah warna. Tuh. Masih kayak gini tuh. Nah, ini belum betulan semuanya. Mumijinya belum indah. Saya sudah jalan-jalan di Taman Pojokan, belok kanan. Kita jalan-jalan. Ini. Mumijinya belum keren. Ini tuh sebenarnya ini terowongan mumiji semua ini. Di sini keren. Tapi Mas Romi ini terlalu enggak sabaran jadinya. Tapi enggak apa-apa, bisa besok datang lagi yang kan. Penting ada tahu jalannya ke sini. Iya. Bisa datang ya, besok. Iya, biar besok tanpa guide bisa. Iya, kalau mau datang sendiri datang kayak gitu. Jadinya. Nah, sekarang kita lanjut perjalanannya betulan semuanya, ikuti terus jalan-jalan kami. Duo macam. Ayo. Ikuti terus.